Halo guys, kali ini saya akan membuat tempat untuk makanan burung laput ya. Karena burung laput ini setiap kita kasih makan pastinya berhamburan ya guys. Jadi ini saya membuat sendiri. Jadi saya buat dari toples dan saya lubangi bulat ya guys. Jadi untuk masuk dan makan di dalam wadah toples ini guys. Dan inilah makanan fancy, makanan burung lepet yang asli dan multivitamin guys. Oke, kita akan langsung pasang ya. Kita masukkan ke sangkar burungnya dan langsung kita tutup ya guys. Oke, setelah kita tutup, kita akan gantungkan di samping sangkar guys. Kita gantung. Setelah kita gantungkan, kita kancingkan dengan kancingan kawat yang sudah saya siapkan guys. Oke, kita akan lihat hasilnya ya guys, apakah burung ini mau masuk dan makan di dalam kotak yang sudah saya buat ini guys. Nah, dia sudah mulai naik dan mungkin akan masuk ke dalam ini guys. Nah, akhirnya masuk guys. Nah, inilah trik supaya makanan burung lopet ini tidak berhamburan keluar guys, karena sangat mubazir kalau sampai terbuang sia-sia guys. Nah, jadi selain kita bisa menghemat makanannya, ini juga bisa agar bisa lebih praktis dan ekonomis guys, karena ini juga sangat bahan-bahan bekas juga yang digunakan. Toples ini bekas susu, jadi daripada tidak terpakai sia-sia guys. Dan ini juga bisa bermanfaat untuk menaruh makanan burung ini guys. Oke, nah ini hasilnya guys, silahkan mencoba ya guys.